Mundur. Hari ini kita melakukan press release pengungkapan gudang miras ilegal yang akan disebarkan pada saat malam tahun baru. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Cipondo melalui unit reskrim Polsek Cipondo adalah upaya pencegahan. Jadi sebelum barang-barang ini menyebar ke masyarakat, unit reskrim Polsek Cipondo melakukan upaya represi penegakan hukum. Ya, kronologis awal berawal dari satu orang yang kita amankan dengan barang bukti 2 botol minuman keras minuman luar ya. Lalu dikembangkan tepatnya TKP di Perumahan Gria Kenanga Blok P Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondo Kota Tangerang. Di situ kita mendapatkan minuman dengan berbagai macam merek, ya, minuman dengan berbagai macam merek dengan jumlah total 151 botol minuman berbagai merek yang nantinya akan disebarkan pada saat malam tahun baru. Ya, ini sudah kita amankan untuk tersangka 2 orang. Pasal yang kita kenakan yaitu pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Dan pasal 142 junto pasal 91 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2002 tentang pangan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.